Kepala DPMD Sumeneb M. Ramli menjelaskan anggaran pemilihan kepala desa atau pilkada serentak 2021 tidak akan cukup, ialah sebesar 10 miliar. Alasannya masih harus belanja penanggulangan COVID-19 sebab masih dalam masa wabah, serta pihaknya juga masih harus memenuhi kebutuhan TPS dan honor panitia pelaksana. Solusinya, Ramli menginstruksikan untuk menggunakan anggaran yang bersumber dari APBDES 2021 agar kekurangan tersebut bisa segera terpenuhi. Berarti kami masih akan melakukan penghitungan penambahan anggaran kepada penyelenggara di tingkat desa. Tapi khusus peralatan penanganan COVID itu akan menjadi beban, akan dibebankan kepada APBD desa. Pilkada serentak di Sumeneb pada tahun 2021 ini mencakup 86 desa. Taufik Hidayat, Syahid Mujitahidi, KMFI Sumeneb melaporkan.